Arsyad Ahmad merupakan sepupu dari Sultan Andara, Rabi Ahmad, dan Ari Ipar Tara Budiman. Namanya mulai dikenal masyarakat lantaran suka mengupload konten YouTube dengan binatang peliharaannya. Arsyad juga memiliki banyak penggemar dan dikenal dengan sosok yang ramah di mata publik. Memiliki hobi memelihara hewan, Arsyad seringkali memamerkan beberapa hewan peliharaan yang tidak biasa. Menjadi seorang YouTuber membuat pria asal Bandung, Jawa Barat ini selalu menjadi perhatian publik. Semua kegiatannya selalu diperhatikan oleh publik. Kabar kedekatannya dengan beberapa wanita selalu menjadi topik yang hangat. Baru-baru ini, Arsyad sedang dikabarkan dekat dengan Tiara Andini, salah satu penyanyi jebolan Indonesian Idol. Penasaran dengan kehidupan Arsyad Ahmad? Berikut adalah 7 fakta menarik Arsyad Ahmad yang kami lansir dari berbagai sumber. Satu, sempat menjadi pembalap. Siapa yang menyangka pria pecinta satwa liar ini sempat menjadi pembalap nasional Indonesia? Arsyad sempat menjadi seorang pembalap profesional. Tidak hanya menyukai dunia motor, Arsyad pernah terjun di Asia Road Racing Championship pada tahun 2015. Dua, sabuk hitam taekwondo. Tidak hanya menjadi pembalap, siapa yang mengira bahwa Arsyad menekuni bela diri taekwondo? Tidak hanya sekedar hobi, bahkan Arsyad sudah memiliki sabuk dengan tingkatan paling atas, yaitu sabuk hitam. Tiga, memiliki kebun binatang pribadi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pria kelahiran Bandung ini sangat mencintai hewan. Di rumahnya, Arsyad juga memiliki beberapa hewan peliharaan yang diurusnya dengan baik. Semua hewan pribadinya memiliki kandang tersendiri dan diberi makan dengan benar. Lima, bergelar sarjana ekonomi. Lahir dari keluarga yang kaya raya, tidak membuat Arsyad melupakan pendidikan. Arsyad berhasil memiliki gelar sarjana ekonomi dari universitas ternama, yaitu Universitas Padjajaran Bandung. Lima, menjadi anak kesayangan ibu. Lahir menjadi anak bungsu dan laki satu-satunya di antara ketiga kakak perempuannya, menjadikan dia sangat dekat sekaligus menjadi anak kesayangan ibunya. Arsyad sangat menyayangi ibunya. Di tengah kesibukannya, dia selalu menyempatkan waktu untuk menanyakan kabar, bahkan memeluk dan mencium ibunya setiap hari. Enam, dijuluki sebagai Sultan Bandung. Sering menampilkan kehidupan yang mewah dan memiliki beberapa mobil mewah serta koleksi motor gede, membuatnya dijuluki sebagai Sultan Bandung. Arsyad seringkali membagikan kehidupannya di YouTube dan Instagram yang membuat netizen iri akan kehidupannya. Tujuh, selalu menghabiskan momen tahun baru di luar negeri. Memiliki hobi traveling membuat pria asal Bandung ini seringkali bepergian ke luar negeri untuk sekedar liburan atau merayakan momen penting. Setiap tahun baru, Arsyad selalu pergi ke berbagai negara dan merayakan malam pergantian tahun dengan suasana yang berbeda di setiap tahunnya.